Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kembali menempuh upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur menyatakan kasasi atas kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur dengan terdakwa Hasbullah, Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur. Kejari Tanjung Jabung Timur kembali menempuh upaya hukum terhadap putusan banding kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Hasbullah, Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur, dan menyatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 14 Juli 2022. Sebelumnya dalam amar putusan banding telah diterima dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 3 tahun serta denda Rp100 juta, subsidiar 10 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp95,6 juta dengan subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, JEK TV melaporkan.